السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إكرام مسلمين hak-hak seorang Muslim. Hadis ke-195. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Afdalul a'malil hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Rawahu Abu Dawud bab majah nabah ahlul ahwa wa baghdihim. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling afdal ialah mengasihi seseorang kerana Allah subhanahu wa ta'ala dan memusuhi seseorang pun kerana Allah ta'ala. Abu Daud. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min abdin muslimin ata akhahu yazuruhu fillahi illa nadahu munadin minas samai antibta wa tabat lakal jannah wa illa qala Allahu fi malakuti arshihi abdi zarafiyya wa alayya qirahu falam yardha lahu bi thawabin dunal jannah. Al-hadis rawahu Bazzar wa Abu Ya'la bi isnadi jayyid at-targhib. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan hamba Allah yang pergi menziarahi saudara Islamnya semata-mata kerana Allah, maka satu malaikat akan menyeru, hiduplah dengan bahagia dan berbahagialah dengan syurga. Dan Allah akan berkata kepada para malaikat Arash, hambaku ini menziarahi saudaranya keranaku, maka aku bertanggungjawab melayaninya, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak redha balasan yang kurang daripada syurga untuknya. Bazzar Abu Ya'la At-Targhib. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslim hak-hak seorang muslim. Hadis ke-195 diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat zuhud ya. So dalam hadis ni Abu Dzar dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, afdalul a'mal, amal yang paling baik adalah al-hubbu fillah. Amal paling baik ialah kita berkasih sayang, bercinta-cinta kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud bercinta ni sesama muslim lah. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu antara amal yang paling baik. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berkasih sayang kerana Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, al-bughdhu fillahi. Al-bughdhu ni maksudnya kalau kita bermusuh, kita berbalah ataupun kita benci-membenci, juga kerana Allah subhanahu wa ta'ala. So dua tu, kasih sayang kita buat tu kerana Allah. Kalau kita benci, kita marah pun semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang paling baik disebut oleh Abu Dzar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ke-196 ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia merupakan salah seorang yang khidmat kepada Nabi, khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam hadis Anas ini disebutkan, kata Anas, dia dengar Nabi berkata, kata Nabi, ma min abdin muslim, tidak ada seorang hamba yang Islam yang mana dia ni ata akhahu yazuruhu fillah, yang mana dia ni datang pergi menziarahi saudara ni yang Islam, yang mana ziarahnya itu yazuruhu fillah. Memang dia ikhlas, dia pergi ziarah kawan dia tu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada niat lain. Pergi ziarah jiran, ziarah rakan, ziarah adik-beradik. Tapi memang ikhlas kerana Allah ta'ala. Kemudian kata Nabi, ila nadahu munadin minas sama. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan cipta jadikan satu makhluk namanya jenis malaikat, yang malaikat itu dia akan menyeru daripada langit, antibta wa tabat lakal jannah. Malaikat tu dia kata, hiduplah dengan bahagia
dan berbahagialah dengan syurga. Ni orang jenis macam mana tadi? Dia ziarah sahabat dia lillahi ta'ala. Oh, tak ada niat lain, ada kepentingan nak dapat projek ke, nak itu ke, nak ini ke, tak. Memang lillahi ta'ala. Bukan sebabkan bisnes, bukan ada kepentingan tu, memang lillahi ta'ala. Kan? Baru dia dapat kelebihan ni. Ada malaikat yang akan seru pada langit, berbahagialah. Dan berbahagialah dengan syurga yang Allah tentukan. Kemudian kata Nabi SAW, wa illa qala Allah fi malaikah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pula bila malaikat itu menyeru, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan bercakap berbangga fi malakuti arsyhi. Allah akan ceritakan apa yang berlaku tentang hamba tersebut kepada malaikat-malaikat di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala berbangga dengan hamba dia yang ikhlas ini tadi. Allah ceritakan kepada para malaikat penduduk langit, wahai penduduk langit, kamu tengok hamba tu ni, dia ziarah teman, jiran dia, dia keluar sana, keluar sini, keluar dakwah, pergi nasihat sini, lillahi ta'ala, dia tak ada niat lain, tak ada kepentingan apa-apa. Allah Ta'ala berbangga dengan hamba begini. Dan malaikat-malaikat kat langit tu semua dengar, oh Masya Allah, hebat hamba begitu. Kemudian, kata Allah kepada para malaikat dekat langit sana, abdi zarafiyah, kamu tengok hamba aku ini, dia ni pergi ziarah kerana aku. Tak ada kepentingan lain kerana aku. Wa alayya, dan demi aku juga. Firahu, pasti aku akan berikan ganjaran yang terbaik bagi dia. Aku yang berhak bagi ganjaran sebab dia memang ikhlas kerana aku. Kemudian kata Nabi SAW, falam yardha lahu bisawabin dunal jannah. Maka Allah SWT tidak akan redha memberikan dia ganjaran yang tidak lain, tidak bukan ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lebih rendah daripada syurga ni, tak layak. Jenis orang yang dalam hati dia penuh ikhlas ziarah teman rakan dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, dua hadis ni bila kita baca kita dapat faham berkasih sayang tu kerana Allah. Benci membenci pun kerana Allah. Bukan kita benci-benci ya sebab bergaduh bab tanah, bergaduh bab harta, bergaduh adik-beradik, macam-macam sangat tengok pada. Kena bina kasih sayang kerana Allah. Benci membenci pun boleh, tapi kerana Allah. Dan bila berlaku kes-kes begini, paling baik kita pergi ziarah teman sahabat kita yang mana kita jadikan niat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkannya kelebihan-kelebihannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita fahami amal dan sampai-sampaikan wallahu a'lam subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.